Apa khabar sahabat semua? Saya bersiaran petang ini tanpa memberitahu lebih awal. Sebenarnya apa yang ingin saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua ialah berhubung dengan hari ini di mana Mahkamah Tinggi menetapkan 17 April untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak agar kerajaan mendedahkan dektri tambahan yang didakwa yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, bekas Yang di-Pertuan Agong, yang membenarkan bekas Perdana Menteri, iaitu yang membenarkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan di rumah. Ya sahabat semua, dalam beberapa live saya sebelum ini, minggu lepas dan dua minggu lepas, saya banyak memperkatakan kemungkinan besar Yang di-Pertuan Agong turut memutuskan dalam lembaga pengampunan itu, di mana Datuk Seri Najib setelah diringankan hukuman daripada 12 tahun ke 6 tahun dan juga dikurangkan dendanya daripada 210 juta kepada 50 juta. Saya yakin iaitu Yang di-Pertuan Agong juga membenarkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan di rumah. Beberapa kali saya memperkatakannya dan saya yakin keputusan itu telah dibuat dalam lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi saya muskil ataupun kemungkinan saya rasa perkara itu tidak disebarkan ataupun sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak yang tertentu kerana mereka tidak mahu keputusan yang kedua itu, iaitu Datuk Seri Najib dibenarkan menjalani hukuman penjaranya di kediamannya, lantas perkara itu dirahsiakan daripada pengetahuan semua. Dalam live saya, beberapa live saya sebelum ini, saya mendesak agar pihak-pihak tertentu agar mendapatkan keputusan yang sebenarnya, kerana saya sendiri muskil kenapa ada 2-3 version, versi-versi yang berbeza ketika kita menunggu keputusan daripada lembaga pengampunan itu. Kerana versi yang pertama kita dapat keputusan daripada pihak kerajaan, daripada Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa pengampunan itu diberi oleh lembaga pengampunan itu sendiri, dan juga versinya berbeza dengan versi yang kedua yang kita terima ataupun kita dengar setelah dibaca oleh Peguam Datuk Seri Najib. Di samping itu, banyak saya dengar dalam lembaga pengampunan itu juga ada berbincang dan memutuskan satu penceritaan yang lain juga, tetapi tidak diumumkan kepada kita semua. Apapun, saya bersiaran live ni. Terima kasih kepada anda yang ikuti live saya. Tolong nyatakan kepada saya apakah suara saya jelas, apakah video saya ini terang atau ada gangguan-gangguan yang lain. Tolong beritahu kepada saya sebelum saya teruskan. Boleh sahabat ? Boleh ? Saya nak tengok sekejap. Terima kasih Noliza, Nosamba, Azizah Ibrahim, Salmah, terima kasih. Jelas ? Oh, terima kasih Shah Zain, jelas ? Salam Ramadan daripada saya juga Encik Abdul Hamid. Jelas, terima kasih. Okey, sampai dalam live saya sebelum ini saya kata kenapa perkara ini tidak kita usahakan mendapatkan keputusan yang sebenarnya daripada Yang di-Pertuan Agong. Kerana kenapa tidak ada macam wakil-wakil daripada UMNO sendiri pergi jumpa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Abdullah itu sebelum ini yang menjadi Yang di-Pertuan Agong, mendapatkan pencerahan ataupun penjelasan daripada baginda. Lantas dalam live saya sebelum itu saya kata
kalau UMNO tak nak buat, saya sendiri akan usahakan ke arah itu, ataupun kita desak mereka-mereka yang dekat dengan Datuk Seri Najib ataupun Peguam Datuk Najib, lakukannya. Dapatkan versi yang sebenarnya keputusan daripada lembaga pengampunan itu. Syukur, Alhamdulillah, semalam kita dengar bahawa Datuk Seri Najib akan memfailkan rayuannya, bukan rayuan lah, memfailkan ke mahkamah untuk mendapat keputusan resmi ataupun keputusan untuk menyemak kembali keputusan lembaga pengamanan itu. Syukur Alhamdulillah. Dan kali ini, ya, hari ini Mahkamah Tinggi menetapkan 17 April untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib itu, iaitu agar kerajaan mendedahkan dektri tambahan. Dektri tambahan tu bagi saya ialah ada lagi bahagian-bahagian yang diputuskan dalam lembaga pengampunan itu yang tidak diumumkan, yang tidak sampai ke pengetahuan Datuk Seri Najib juga. Sampai saya kata, kalau ada ataupun benar Datuk Seri Najib itu yang Di-Pertuan Agong membenarkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjaranya di kediaman dan ianya tidak dilaksanakan oleh pihak kerajaan itu, maka pihak kerajaan itu boleh disaman. Dalam live saya ketika itu, saya kata macam tu. Kerana apa saja keputusan yang dibuat dalam lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh yang Di-Pertuan Agong itu tidak boleh dipinda, tidak boleh diubah dan tidak boleh dirayu. Keputusan itu adalah keputusan muktamad. Jadi orang kata kalau angin tak bertiup, masukkan pokok bergoyang. Jadi saya begitu yakin apabila Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mahu memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib, tetapi dibantah oleh pihak kerajaan. Sebaliknya, daripada Peguam Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan, diorang menasihati ataupun mahukan Yang Di-Pertuan Agong kekalkan hukuman yang dikenakan terhadap Datuk Seri Najib, iaitu 12 tahun penjara dan denda 210 juta tidak perlu dikurangkan sampai daripada Peguam Negara ataupun kerajaan itu sendiri bersuara mengatakan seandainya Datuk Seri Najib tidak membayar denda sebanyak 210 juta itu, Datuk Seri Najib kena tambah lagi hukuman terhadap Datuk Seri Najib, tambah 5 tahun lagi daripada 12 tahun menjadi 17 tahun. Itu apabila Yang Di-Pertuan Agong yang sebenarnya berhasrat untuk memberi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib terpaksa juga mengikut perlembagaan perkara 42 berkaitan dengan pengampunan ini, kuasa-kuasa pengampunan, apabila Yang Di-Pertuan Agong juga kena mendengar pandangan daripada pihak kerajaan, lantas Yang Di-Pertuan Agong membuat keputusan untuk memberi separa pengampunan, separuh daripada hukuman Datuk Seri Najib itu dikurangkan tempohnya daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Di samping itu, hukuman denda sebanyak 210 juta dikurangkan kepada 50 juta. Di samping itu, oleh kerana ada baki 6 tahun lagi Datuk Seri Najib kena menghadap hukumannya itu, lantas saya sendiri yakin Yang Di-Pertuan Agong cuba mempermudahkan kerana atas belas ihsan, atas rasa kasihannya, penghinaan yang dikenakan Datuk Seri Najib itu, lantas Yang Di-Pertuan Agong membenarkan Datuk Seri Najib menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan di rumah. Kita ada dengar perkara itu, saya juga ada berbincang dengan beberapa individu yang dekat dengan keluarga dan ahli keluarga Datuk Seri Najib, dan mereka juga mendengar perbincangan itu daripada pihak-pihak dalaman majlis peguam itu. Kita faham sajalah Datuk Seri Najib pun bukan sebarang pemimpin. Maksud saya, beliau juga adalah orang yang begitu dekat
ataupun individu yang begitu dekat dengan istana Pahang. Jadi sumber-sumber yang mungkin diorang perolehi itu juga tepat. Saya yakin mereka-mereka yang ada di dalam majlis peguam yang mewakili pihak istana itu juga dekat dengan Datuk Najib. Jadi saya ketika itu saya mendesak supaya pihak-pihak tertentu, terutamanya UMNO, supaya usaha mendapatkan maklumat yang tepat, tetapi ianya tidak berlaku. Dan yang lebih menyedihkan, lebih mengecewakan ialah apabila keputusan itu diumumkan, kita tidak mendapat keputusan yang sahih ataupun kita menjadi muskil yang mana satu yang betul. Dan tetapi apabila hari ini Datuk Najib appeal balik ataupun mahu menyemak kembali keputusan kehakiman itu, keputusan daripada lembaga pengampunan itu, pihak Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 17 April untuk mendengar kembali permohonan Datuk Najib agar kerajaan mendedahkan dektri tambahan. Itu bahagian kelas tambahan. Saya dalam last saya kata mungkin ada juga bahagian tambahan yang tidak diberitahu pada kita. Kita nampak macam pihak kerajaan ini tak mahu mengenakan ataupun membuat ataupun melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Agong itu, iaitu Datuk Najib dikenakan tahanan di kediamannya. Kita muskil, kenapa pihak kerajaan tidak mahu membuat keputusan tersebut jika benar keputusan itu telah diputuskan dalam lembaga pengampunan. Jadi seandainya berlaku sedemikian, kita nampak kerajaan membelakangi keputusan lembaga pengampunan itu, kerana kita, bagi kita, perkara itu tidak sepatutnya berlaku, kerana dalam ketetapan perkara 42 kuasa pengampunan tanggung itu tidak boleh diubah, tidak boleh dipinda dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi dia betul Encik Abdul Hamid, orang besar berempat, orang besar berempat istana di pekan itu. Jadi saya yakin Datuk Najib juga, setelah saya tahu, tak tahulah, tapi saya dalam live saya 2-3 live, memang saya rasa macam kecewa sangat. Kenapa tak ada sesiapa pun pergi ataupun berusaha untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Tetapi apabila Datuk Najib membuat permohonan ini untuk mendapatkan semak kembali keputusan daripada lembaga pengampunan ini, saya yakin Datuk Najib pun sudah mendapat maklumat daripada dalaman itu. Kalau tak, dia tak buat. Jadi dalam semakan itu nanti, Datuk Najib telah menamakan antara mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk menjelaskannya, iaitu Menteri Dalam Negeri, Lembaga Pengampun, Menteri Dalam Negeri itu sendiri, dan kedua juga kepada kementerian di Jabatan Perdana Menteri itu, Menteri Kehakiman dan Reformasi, Dato' Azlina juga kena jawab dalam hal ini, dan juga Kerajaan Malaysia kena jawab, Penjara Malaysia juga kena jawab dalam hal ini. Jadi seandainya keputusan itu telah dibuat oleh lembaga pengampunan, saya yakin Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Perdana Menteri, semua sudah tahu tentang perkara ini. Tetapi jika mereka bertindak untuk merahsiakan ataupun tidak melaksanakannya, mereka-mereka ini, dalam live saya sebelum ini, saya kata mereka-mereka ini perlu dikenakan tindakan. Malahan kerajaan Malaysia juga perlu dihukum dalam perkara ini ataupun bertanggungjawab dalam perkara ini. Syukur, alhamdulillah, happy sangat apabila hari ini kita tunggulah 14 April nanti apa keputusan yang sebenarnya yang kita ingin tahu daripada dektri tambahan itu. Maksud dektri tambahan itu ialah apa lagi klaus-klaus yang sebenarnya telah diputuskan dalam lembaga pengampunan yang sebenarnya tidak sampai ke pengetahuan Datuk Najib, peguam Datuk Najib, dan sampai kepada kita ni semua. Saya sangat berharaplah kalau Datuk Najib tu benar yang Dato' Agong mahu beliau menjalani hukumannya di rumahnya. Saya sangat berharap kalau itu boleh berlaku. Kita tahu Datuk Najib
sangat DNA-nya begitu kejam tadi diperlakukan, dia nak dapat keadilan di mahkamah pun tak dapat. Sekarang ni nak dapat keadilan di lembaga pengampunan pun dihalang. Yang kita lebih rasa sakit hati kita ialah apabila kerajaan ini sendiri tidak mahu melihat Datuk Najib itu diberi keadilan. Yang lebih mengecewakan lagi apabila UMNO sendiri ada dalam kerajaan tidak langsung nampak membantu dalam hal ini. Apabila jika benar saya yakin perkara ini benar, sebab apabila Datuk Najib minta menyemak kembali kebenaran ataupun keputusan yang sebenarnya daripada lembaga pengguna itu, saya yakin Datuk Najib sudah mendapat maklumat-maklumat daripada dalaman itu sendiri. Tak payahlah saya nak susah payah. Sebelum ini saya kata kalau UMNO tak pergi, saya akan berusaha dengan pihak-pihak yang lain untuk mengadap Yang Duta Agong untuk dapatkan maklumat yang tepat mengenai keputusan daripada lembaga pengumuman. Tetapi apabila Datuk Najib sudah membuat keputusan ini, syukur Alhamdulillah pihak daripada kerajaan dan apa yang saya sebut daripada UMNO itu sendiri sangat-sangat kita tengok mengecewakan. Seandainya Menteri Kehakiman dan Reformasi itu Dato' Sri Azalina tahu tentang ini, tetapi dia sendiri tak bagi tahu pada kita ataupun bagi tahu pada kepimpinan UMNO dalam perkara ini, memang kita menganggap dia adalah pengkhianat kepada UMNO itu sendiri. Saya yakin kalau Dato' Azalina tahu, saya juga yakin ianya ataupun keputusan ini juga sampai kepada perkataan Presiden UMNO itu sendiri, Dato' Sri Zahid Hamidi. Saya yakin Dato' Zahid pun pasti tahu tentang ini. Saya yakin Dato' Zahid pun pasti tahu tentang ini. Tetapi seandainya Dato' Zahid sendiri tahu, saya muskil kenapa Dato' Zahid perlu merahsiakan perkara ini. Apakah kerana mahu bersekongkol dengan Pakatan Harapan sehinggakan kita biarkan Datuk Sri Najib itu terus terusan DNA-nya dengan kejamnya. Kita minta Menteri Undang-Undang itu sendiri, Datuk Azharina, dan juga kita minta Datuk Sri Zahid apabila dia balik daripada umrah nanti, tolong jawab. Jangan kata tak tahu sebab seandainya benar perkara ini, sudah pasti serantau ataupun keputusan itu telah diedarkan kepada pihak-pihak yang berkenaan, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Perdana Menteri. Bila sampai kepada Menteri, Perdana Menteri, tak mungkin Timbalan Perdana Menteri pun tak tahu. Kalau sampai kepada pengetahuan Menteri Kehakiman daripada UMNO itu, tak mungkin Datuk Zahid tak tahu. Kalau tak tahu, nak tunggu apa lagi dalam kerajaan? Jangan bagi alasan-alasan bodoh kepada kita ni semua. Sangat sedih apabila pihak istana sendiri menampak bahawa Datuk Sri Najib tidak mendapat keadilan yang sebenar-benarnya. Pihak istana sendiri tahu segala macam pertuduhan yang dikenakan terhadap Datuk Najib itu adalah pertuduhan politik yang disengajakan untuk melemahkan orang-orang Melayu kita terutamanya. Tetapi seandainya ada pemimpin dalam UMNO mahu bersekongkol dengan pihak-pihak musuh UMNO, musuh Datuk Sri Najib, musuh orang Melayu itu sendiri, kita rasa mereka ini kena jawab. Kita nak tanya, nak tengok apa reaksi. Seandainya mereka ini memang bersubahat untuk mengenaya Datuk Sri Najib demi kuasa, demi jawatan yang dia rasa dah sedap sangat, risau sangat Datuk Sri Najib itu bebas, ataupun mereka ini sudah merancang sesuatu yang lain dan mereka tak mahu melihat Datuk Najib bebas. Mereka ini kena hadap dengan kita ahli-ahli di Akar Umbi inilah. Kita akan boleh juga kita buat undi tak percaya kepada kepimpinan UMNO itu sendiri. Kita kecewa sangat-sangat. Tapi tak apalah, kita tunggu berapa bulan nanti, 16 hari bulan 16 ke berapa, 17 hari bulan. Mahkamah Tinggi telah pun menetapkan 17 April. Tak lama lah, kita tunggu dalam 2 minggu, 3 minggu lagi. 2 minggu lagi untuk mendengar permohonan Datuk Sri Najib agar kerajaan mendedahkan dektri tambahan yang didakwa dibuat oleh Datuk Agong. Maknanya ada lagi kelas-kelas tambahan
kemungkinan besar ada perkara-perkara lain yang mungkin kita tidak tahu juga. Tidak semestinya sekadar untuk menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan rumah. Mungkin ada kelas-kelas lain juga. Tidak sampai kepada pengetahuan kita. Kita rasa macam, apa ni? Apa yang sebenarnya? Kan, kerajaan ni, kerajaan tak sepatutnya berpihak kepada mana-mana menegakkan kebenaran, apatah lagi keputusan itu daripada Yang Teragung. Kan, Pakatan Harapan ataupun kerajaan sepatutnya bersyukur. Pakatan Harapan sepatutnya bersyukur tertubuhnya kerajaan ini atas nasihat ataupun pandangan daripada Yang Teragung, minta UMNO untuk bersama dengan PH, lantas terbentuklah kerajaan madani ini. Kan, lantas terbentuklah kerajaan madani ini. Sepatutnya keputusan Yang Teragung itu kita hormat, kita patuh. Tetapi apabila terbentuknya kerajaan ini, kenapa kerajaan ini keandainya benar mereka membelakangi keputusan Yang Teragung itu, kenapa perlu sehingga ke tahap itu? Jadi kita tak akan diam dalam perkara ini. Apapun, syukur, alhamdulillah sahabat semua, Dato' Najib dengan melalui peguamnya berani untuk mengumpulkan semakan, memohon semakan semula keputusan lembaga peguam. Okey sahabat, saya baca komen-komen anda. Noliza kata, tuan, dalam tempoh terdekat ini sebelum raya Dato' Najib belum boleh dibebaskan, begitu ke? Kita tak pasti, belum, saya rasa tidak mungkin boleh berlaku lah, kerana perkara ni baru nak dimohonkan. Bebas tu belum tahu, tahanan di kediamannya itu mungkin. Apa pun, kita kena suarakan keadilan. Banyak sebenarnya yang terpaksa, Dato' Najib, dalam raya yang lepas pun Dato' Najib juga terpaksa melaluinya, zaman-zaman sedihnya di penjara. Kali ini untuk mungkin kali yang kedua. Sebelum ini juga Dato' Najib di kediamannya dipunggah, digeladah barang-barangan kediamannya dalam ketika dalam bulan Ramadan. Banyak sangat penganiayaan ataupun tekanan-tekanan yang dikenakan terhadap Dato' Najib itu. Kita sabarlah, kita terus bersuara lah sahabat semua. Okey, Efa kata, Allahu Akbar, kenapa tak didengari dalam masa sehari dua ni? Ikuti live saya lah. Sebenarnya apa yang saya katakan perkara ini, kenapa saya buat live ni, kerana dalam live-live saya sebelum ni, saya macam rasa ada benda yang tak kena dengan keputusan lembaga pengamanan. Saya tak rasa keputusan itu hanya macam tu. Sebab apa? Yang Teragung, kita dengar, sebenarnya mahu memberi pengampunan penuh ataupun membebaskan Dato' Najib. Tetapi pihak daripada kerajaan membantah. Sebaliknya, pihak kerajaan nak Dato' Najib terkekal dalam penjarahan, dalam penjara, pemenjaraan dan denda tu. Tetapi atas kuasa Yang Teragung dalam perkara 42, kuasa-kuasa pengampunan, Yang Teragung bagi sebahagian daripada hukuman itu dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun. Lepas tu kita dengar juga, ada juga daripada sumber-sumber dalaman mengatakan Yang Teragung juga bagi ataupun minta supaya Dato' Najib hanya dikenakan tahanan di rumahnya untuk baki 6 tahun itu. Jadi sekurang-kurangnya kita nampak betapa ikhlasnya Yang Teragung itu untuk memberi keadilan walaupun dibantah. Memang kalau ada yang tanya kenapa Yang Teragung tak buat keputusan untuk bagi bebas terus, sebenarnya kita ni raja berperlembagaan, mau tak mau dia kena dengar juga nasihat daripada pihak kerajaan. Jadi untuk supaya ianya tidak menjadi panas, Yang Teragung bagi separa pengampunan dan sebahagiannya tahanan di kediaman. Kita pun bukan suka sangat tahanan di kediaman, sepatutnya pengampunan penuh sebagaimana yang mahu dilakukan oleh Yang Teragung. Tetapi sekurang-kurangnya apabila tahan di rumah, tahanan di rumah tu, kita rasa sedikit adil jugalah daripada tahanan di penjara. Dan sudah pastilah sokongan kita akan kembali menyemarak. Penyokong-penyokong Dato' Najib itu akan kembali bersemangat. Tetapi kita tahu pihak kerajaan dan mereka-mereka yang bersekongkol dengan kerajaan, saya rasa daripada UMNO itu sendiri,
tidak mahu perkara itu berlaku. Kerana mungkin diorang dah sedap dengan kerajaan sekarang ni. Diorang rasa tak mahu ada orang-orang seperti Tun Najib ni dalam politik, arena politik sekarang. Tun Najib tahanan di rumah aje, bukannya boleh bebas pun. Tetapi diorang takut. Jadi yang kita rasa lebih kecewa ialah apabila Presiden UMNO sendiri ada dalam kerajaan tetapi tidak memberitahu kita kisah ataupun perkara yang sebenarnya. Jangan cakaplah sebagai Timbalan Perdana Menteri anda tidak tahu. Sedangkan Azalina sudah pasti dia tahu tentang perkara ini. Dia adalah Menteri Undang-Undang dan apa untuk kerajaan ini. Sudah pasti sampai ke pengetahuan dia. Dan saya yakin Azalina juga akan bercerita kepada Dato' Zahid. Takkan tak boleh, takkan tak tahu kot. Dato' Zahid sendiri Timbalan Perdana Menteri, dia boleh saja minta keputusan itu untuk pengetahuan dia. Tetapi seandainya Tok Zahid tahu perkara ini dan dia sendiri merahsiakan, kita rasa ini adalah satu pengkhianatan kepada kita semua. Kan, yang kononnya kita kata Datuk Zahid sebelum nak masuk bersama dan kerajaan itu, dia kata dia akan usaha untuk bebaskan Tun Najib. Tetapi apabila ada berita baik untuk kita, dirahsiakan, malahan bersekongkol dengan pihak kerajaan untuk tidak melaksanakannya. Ini yang kita rasa tidak sepatutnya berlaku. Kita tunggulah, kita minta Tun Zahid jawab nanti, tengok apa alasan yang beliau akan berikan nanti. Okey, siapa lagi yang nak tulis? Terima kasih juga pada Liza. Dia kata terima kasih atas pencerahan. Komen sahabat, komenkan lagi yang lain. Osna Asma kata sangat kesal lah Tuan Naya Datuk Najib tu. Siapa yang sebut tadi? Itulah Azizah kata terang-terangan penganiayaan berlaku terhadap Datuk Najib. Kecewa dengan pemimpin UMNO macam begini. Itulah, saya cabarlah, kita cabar sahabat. Kita cabar kepimpinan UMNO Tok Mat Hassan. Kita tengok berani tak bersuara dalam hal ini. Kita minta top 5 ataupun top ni apa naib presiden yang tiga orang tu berani tak buka mulut dalam perkara ni. MKT berani tak buka mulut dalam hal-hal yang begini. Kerana Datuk Najib sudah diberi, diringankan lagi hukuman terhadap diri dia. Kenapa perlu kita rahsiakan atau tidak laksanakan? Ini yang mengecewakan kita. Kita ada barisan kepimpinan yang rasa digah sangat tetapi hanya membisu dalam perkara macam ini. Sangat-sangat menyedihkan. Syarul Izzuan kata, perlu kita turun ke jalanan. Itu sebenarnya saya dah terfikir sampai dalam live saya. Beberapa live sebelum perkara ini timbul, dalam live saya dalam seminggu dua yang lepas, saya kata seandainya benar apa Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan perintah Datuk Najib dibenarkan menjalani hukuman penjaranya di rumah, seandainya pihak kerajaan tidak mahu melaksanakannya, saya kata sudah sampai ke peringkat saya sendiri akan dan kita turun ke jalanan lah menuntut agar keputusan yang dibuat oleh Pertuan Agong itu jangan pandai-pandai nak ataupun tidak dilaksanakan. Jadi kita akan turun ke jalanan. Kita tengoklah seandainya benar Pertuan Agong membuat keputusan Datuk Najib dibenarkan untuk menjalani hukumannya di kediamannya dan seandainya kerajaan tidak mahu melaksanakannya, kita turun ke jalanan. Saya akan turun ke jalanan sebab ianya adalah keputusan yang tidak boleh diubah. Ianya telah termaktub dalam Perlembagaan Perkara 42. Kuasa-kuasa kemudian pengampunan tagung itu tidak boleh dibantah, tidak boleh diubah, tidak boleh di-amen satu titik pun. Perlu dilaksanakan, tidak boleh dirayu pun. Keputusan itu adalah muktamad. Seandainya kerajaan masih berdegil tidak mahu melaksanakannya, kita turun ke jalanan. Itu dah sudah saya katakan dalam live saya sebelum ni. Jadi syukur alhamdulillah, kita tengoklah. Saya tak pasti sejauh mana benarnya ada dektri tambahan itu, iaitu Datuk Najib dibenarkan untuk menjalani hukumannya di kediamannya. Tetapi apabila Datuk Najib melalui peguamnya dah buat keputusan untuk bawa perkara ini ke mahkamah, saya yakin Datuk Najib sudah mendapat sumber-sumber dalaman yang sahih. Sebab Datuk Najib sebagai kata rakan kita, dia orang besar berempat istana di Pekan itu sendiri. Sudah pastilah
sumber-sumber itu datang ataupun sampai ke pengetahuan Datuk Senajib. Okey, siapa lagi? Okey, Mat Shah kata telur Dato' Zahid sudah dipegang oleh kerajaan Madani ini supaya tunduk pada kerajaan, supaya Datuk Senajib diambil sambil lewa. Bagi saya bukan kerana contohnya telur Zahid dipegang, mungkin dia sendiri, rasa selesa dengan apa yang dia ada sekarang ini sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dia rasa sedap dan selesa, dan rasa mungkin dia rasa selesa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi diorang mahu sama-sama, bersekongkol ataupun mahu keputusan yang ditanggung itu dirahsiakan, tidak sampai kepada pengetahuan kita. Ternyata saya ini mereka juga turut bersepahat. Saya tak nampak perkara ini macam telurnya dipegang dah. Tak dah. Saya rasa perkara ini sebagai presiden, dia boleh saja untuk membuat keputusan, tapi dia tak nak buat, dia kena bertanggungjawab dalam hal ini. Saya baca komen yang lain daripada Muhammad Rawi kata, PMX umum 2 hari lepas, bantuan pun macam tiada bersemangat. Kalau dulu bosku nak bagi apa bantuan, mesti muka senyum dan bersemangat. Saya malah nak bercakap lah tentang PMX ni. Orang bodoh saja yang memilih dia menjadi Perdana Menteri. Senang cerita lah. Dia itu banyak sangat perkara yang dia cakap tak betul. Tipu rakyat banyak. Janji itu janji ini, janji itu janji ini, cerita saja. Minta maaf lah, bulan puasa saya terpaksa cakap perkara ini. Tapi itu apa saya cakap itu adalah fakta. Saya tak mengharapkan apa-apa pun daripada kerajaan sekarang ni lah. Mereka telah gagal. Tengoklah apa yang berlaku pada negara kita. Dari segi ekonomi, nilai wang kita, pelaburan pun tak masuk. Pelabur lari keluar, saham pun tak berubah. Harga barangan meningkat. Tak lama lagi kita dengar harga minyak, subsidi minyak, RON, Notify dan diesel itu akan ditarik balik. Ketika itu nanti kita tengok apa akan berlaku pada harga barang, akan naik mencanak lagi lah. Anda bayangkan kalau subsidi minyak yang sekarang ni RM2 berapa, RM20 ke RM2.30 akan dinaikkan lebih 60% kepada RM3 lebih. Sudah pastilah mau tak mau, kerana kos untuk penghantaran tu jadi tinggi, dan harga barangan tu akan juga terkesan akan bertambah lagi kenaikannya. Daripada sekarang ni pun kita dah mengungut dengan harga barangan yang mahal, tak lama lagi jauh lebih mahal lah. Okey, itulah, saya tak mengharap apa dengan kerajaan ni. Yang kita nak sekarang ni ialah keadilan yang sebenarnya terhadap Datuk Senajib tu. Terus kita nak, tak mau ada sembunyi-sembunyi. Dan kita nampak memang kerajaan tak mau membebaskan Datuk Senajib, walaupun Datuk Senajib itu sudah berkali-kali untuk menuntut keadilan pun tak dapat. Shah Zain kata, panas buntutlah puak-puak yang terlibat. Kita tak kira lah. Kalau benar yang dipertanggung sudah putuskan bahawa Datuk Senajib dibenarkan untuk menjalani hukuman di kediamannya, dan kalau kerajaan tak mau melaksanakannya, kita turun ke jalanan. Kita tuntut. Kerana ianya adalah keputusan yang tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Dalam perlembagaan, Perkara 42 dah memutuskan keputusan dalam lembaga pembangunan itu tidak boleh diubah ataupun tidak boleh tidak dilaksanakannya. Sebagaimana contohnya, yang Dato' Agong telah putuskan hukuman terhadap Datuk Najib dikurangkan daripada 12 tahun ke 6 tahun, telah diputuskan dan tak boleh kerajaan ubah lagi perkara itu. Dan juga denda daripada 210 kepada 50 juta kerajaan tak boleh ubah. Seandainya ada juga klaus tambahan ataupun perenggan tambahan yang tidak sampai pengetahuan kita, iaitu Jantung Agong juga membenarkan Datuk Senajib menjalani hukuman penjaranya di kediamannya, itu pun tidak boleh diubah. Sekarang ni kita nampak kalau benar benda itu tidak mahu dilaksanakan, kita akan turun ke jalanan. Kerana kita mahu tegakkan perlembagaan kita, rukun negara kita. Kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, semua itu kita kena tegakkan. Kerana itu kita mahu perkara yang diputuskan oleh Dato' Agong itu dilaksanakan segera. Kalau tak, huntuhlah kerajaan ini. Huntuhlah. Saya yakin perkara itu. Kerana kita dah tak percaya lagi kepada kerajaan. Kerana diorang
bertindak membelakangi perlembagaan, membelakangi undang-undang, membelakangi raja-raja kita. Diorang rasa diorang dah hebat sangat, nak semuanya kalau boleh nak menipu kita. Okey, siapa lagi? Haji Zakaria. Pak Bilal kata, "Assalamualaikum Ra. Sama-sama kita doakan semoga bosku Datuk Senajib akan mendapat keberkatan serta rahmat Allah SWT untuk bebas dari tahanan. Amin, amin. Sama-sama kita terus doakan. Di samping itu, Haji Zakaria, kita juga kena suarakan perkara ini. Kerana kalau kita diam dalam perkara ini, kita tengok satu demi satu penganiayaan dikenakan lagi terhadap Datuk Senajib. Diorang ni takkan diam. Kalau kita diam, diorang ni akan menjadi jadi. Makin mengaut-ngaut kita tengok. Kan? Anda bayangkan, lembaga pengawalan itu sebenarnya dibuat untuk melihat petisyen rayuan Datuk Senajib. Apa alasan Datuk Senajib untuk memohon diberi pengampunan. Sebaliknya, yang kita nampak ialah daripada pihak kerajaan itu yang membantah. Itu pula, siapa yang sebenarnya buat rayuan? Datuk Senajib ke kerajaan? Kita nampak macam kerajaan pula merayu kepada Yang Amat Agong jangan bagi pengampunan. Jadi banyak perkara yang kita rasa tak betul caranya kerana kita diam. Saya rasa satu Perdana Menteri cakap 10 saya tak percaya lagi dah. Cakap berbelit-belit. Begitu juga Datuk Seri Zahid. Jangan lari lagi pada kita semua. Beri penjahan. Cerita kita bagi kita perkara yang sebenar. Jangan nak berdolak dalih dengan kita. Kita tak kira lah. Kita cakap perkara ini kerana kita sayangkan UMNO. Kalau pemimpin sendiri bersekongkol dengan musuh politik kita dan bertindak untuk melemahkan UMNO itu sendiri, perlukah kita perlu bertahankan presiden itu? Itu anda fikir-fikirkanlah. Kamal Awang kata, kerajaan Putalam, Raja Kamal. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih. Okey. Saya rasa cukup setakat itu untuk sahabat-sahabat semua. Moga dipermudahkan segala urusan lah. Jalil Kulas. Tolong sharekan perkara ini supaya kita tidak lagi terlebih baik menerima seadanya apa yang berlaku terhadap pemimpin kesayangan kita Datuk Najib. Keterlaluan lah. Cukup-cukup lah. Dalam bulan puasa ini, selain kita banyakkan berdoa supaya Datuk Najib tu dia mendapat keadilan, dibebaskan daripada penganiayaan ini, kita juga kena bersuara jugalah. Suara juga. Kerana kalau kita tak bersuara, kita tengoklah kerajaan ini semakin menjadi jadi. Keterlaluan. Keterlaluan sangat lah. Keputusan Yang Amat Agong pun, diorang ni tengoklah. Bila Yang Amat Agong sudah buat keputusan berhubung dengan lembaga pengampunan itu, kita tunggu 2-3 hari tak dapat lagi kepada pengetahuan kita. Tiba-tiba kita dapat satu salinan daripada Jabatan Perdana Menteri mengatakan, oh Datuk Najib begini, begini, begini. 2-3 hari kemudian kita dapat satu lagi keputusan yang berbeza daripada Datuk Najib itu sendiri. Jadi kita muskil. Apa yang sebenarnya? Apa pun kita bersyukur kerana Datuk Najib telah pun bawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi dan 17 hari bulan, InsyaAllah 17 hari bulan kita dengarlah. Kita harap pihak mahkamah ataupun pihak pengadilan jangan berdolak dalih dalam hal ini. Minta maaf saya sebut berdolak dalih, kenapa? Banyak ke pihak mahkamah berdolak dalih sengaja nak mengenakan Datuk Senajib. Terima kasih semua. Teruskan berdoa ya. Zahir Akasha, terima kasih. Terima kasih sahabat semua. Masya kata, malam ni tak ada live lagi ke? Saya tak pasti ya sahabat. Saya banyak perkara yang sebenarnya kita nak katakan lah. Apatah lagi, tak lama lagi subsidi minyak, subsidi minyak, aduh, akan ditarik balik. Terkesan kita semualah akan terkesan. Bukan sekadar harga minyak tu yang terpaksa kita kena bayar lebih, itu satu perkara. Saya yakin pembekal-pembekal atau para peniaga akan menaikkan harga barangan kerana kos untuk diorang, kos pengangkutan itu sudah meningkat. Jawablah kita nanti.
Jangan terkejut harga beras daripada 40 boleh bagi boleh pergi 50 ke 60 ringgit sekilo. Rasakanlah, nak sangatkan ini kalilah. Rasakanlah, tak terkejut pun. Senang je dia nak lompat harga beras daripada 12 ringgit 50 sen ataupun 22 ringgit untuk 12 ringgit itu untuk 5 kilo ataupun 22 ringgit lebih atau 23 ringgit untuk 10 kilo. Senang-senang saja dia lompat ke 40 ringgit. Bila harga minyak tu naik nanti, minyak petrol naik, ingat ke ingat harga beras tak boleh naik ke? Itulah. Tak apalah, saya berpuasa ini tapi saya harap tak ada perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut saya yang boleh mengurangkan pahala puasa ini. Tetapi apa yang saya katakan ini, bulan puasa adalah bulan untuk kita terus berjuang perjuangan. InsyaAllah, syukur Alhamdulillah saya bertenaga untuk bercakap dalam perkara ini. Virus Hussein kata, padan muka nak sangat ubah. Rasul Najib dah buat yang terbaik pada rakyat. Kufur nikmat. Tak apa sahabat. Sahabat, ini adalah cabaran untuk kita semua untuk kita hadap. Supaya anak-anak muda dan juga bukan anak muda, yang dah tua-tua pun macam tu juga. Kan? Tak habis-habis. Najib Rosman, Najib Rosman, Najib Rosman. Lalas dia orang sendiri yang yang rasa lah, yang kufur nikmat ni, diorang hadap lah apa yang diorang putuskan. Ya, yeah. Terima kasih. Okay, mungkin ada ramai yang nak pergi bazar Ramadan ke untuk di Sabah ni, dah boleh buka puasa dah kan rasanya. Selamat berbuka puasa dan sahabat-sahabat semua terus mengerjakan ibadah puasa. Semoga kita menemui Lailatul Qadar. Sedih. Semoga Allah memberikan bulan puasa ini adalah yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu bulan puasa akan datang ini kita dapat bertemu lagi atau tidak. Teruskan berdoa ya sahabat, dan sebelum waktu untuk berbuka ini adalah waktu yang paling terbaik untuk kita doakan ianya akan sampai terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana puasa ini sahabat, ini adalah urusan kita dengan Allah saja. Doa yang paling mujarab antaranya ialah ketika sebelum tibanya waktu berbuka puasa, gunakanlah sebaiknya sahabat semua. Makan bersara sederhana, jaga kesihatan. Saya doakan yang terbaik. Bila saya cakap teka ini, saya juga rindukan malam Lailatul Qadar sahabat. Saya minta sama-sama kita doakanlah keadilan untuk pemimpin kita. Bukan kerana saya tak sub pada Datuk Najib, bukan kerana saya ini emosi, tak sahabat. Dunia kita ni ataupun bumi kita, tanah air kita ni dirosakkan oleh mereka-mereka yang sebenarnya musuh-musuh Allah itu sendiri sahabat. Kita dengar mereka-mereka ini melakukan perkara-perkara yang begitu bertentangan dengan agama kita. Bekerjasama dengan puak-puak, kalau kita sebut kafir tu marah sangat bagi diorang. Kita ada kafir harbi yang sebenarnya mereka-mereka inilah antara orang-orang yang tidak mahu melihat Datuk Najib bebas. Dan mereka-mereka inilah sebenarnya yang mencuri dan menjarah dana YNB. Tetapi yang mereka jadikan mangsa ialah Datuk Najib. Kita kena terus berjuang sahabat. Inilah satu perjuangan yang sangat besar untuk kita. Kita pernah mendengar zaman-zaman Rasulullah, perjuangan-perjuangan mereka zaman-zaman selepas Rasulullah. Mereka masing-masing ada perjuangan masing-masing. Kali ini adalah mungkin ada menganggap perjuangan ini perjuangan kecil, bagi saya tidak. Kerana Datuk Najib begitu besar pengumandannya yang pernah kita lihat. Dia mengangkat sekolah-sekolah tahfiz, dia memberi haji percuma kepada para bilal, pada imam, hubungan yang baik dengan kerajaan Arab Saudi. Dia memperkasakan agama Islam di tanah air kita ni sahabat semua. Dan juga orang Melayu utamanya, kita orang Islam dan peribumi. Tetapi sangat dicemburui oleh kaum-kaum pendatang itu sehingga mereka berjaya menghasut orang Melayu kita supaya membenci Datuk Najib, sehingga bersorak bergembira melihat Datuk Najib dipenjarakan. Tetapi lihatlah apa yang dah berlaku pada tanah air kita ni, apa yang sudah berlaku pada negara kita ini. Lihatlah pincang
orang yang paling banyak menghina, menghasut, memfitnah Datuk Najib Rafizi Ramli diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Sengaja Allah nak tunjuk orang-orang macam tu lah sebenarnya yang banyak merosakkan negara kita, kerana kau orang percaya sangat pada dia, kau ambil lah dia. Ha, kalau kita masih lagi berdiam diri dalam perkara ini, kalau kita masih lagi tidak mahu bersuara, kita adalah antara orang-orang yang sebagaimana Hamka, seorang ulama, Hamka kata lebih baik kita kapankanlah badan kita dengan balutkan badan kita dengan kain kapan. Tak ada erti untuk kita hidup lagi dah. Betul Farah Hussein, yang orang tua saya dapat pergi haji dengan bantuan Datuk Najib. Ya. Dan anda bandingkan sekarang ni, kos untuk pergi mengerjakan haji begitu tinggi lagi, begitu meningkat daripada 9,000 lebih kepada sekarang ni dah hampir 13,000 untuk B40. Tak payah cakap lah yang T20 kena bayar lebih 33,000. Apa kejadah ni semua pun kita tak tahulah. Ada pula kos-kos tambang yang berbeza ke, apa yang berbeza sampai macam tu langsung. Kenapa? Kenapa negara kita jadi macam ni? Kerana kita kufur nikmat. Kita tak pernah bersyukur, tidak mahu bersyukur. Datuk Najib, apa yang dia tak beri pada rakyat semua? Apa yang dia tak lakukan untuk negara kita? YNDB yang sebenarnya ditubuhkan untuk supaya kroni-kroni ataupun mereka-mereka yang selama ini menjarah kekayaan negara itu tidak sampai kepada mereka lagi, lantas ditubuhkan YNDB supaya projek-projek kerajaan itu hanya kerajaan laksanakan, tidak diserahkan kepada mana-mana kroni. Itulah yang membuatkan mereka ini tidak senang, kerana menyekat kekayaan-kekayaan mereka itu yang selama ini dah cukup kaya, tak cukup-cukup lagi, nak lagi. Okey, terima kasih Icam Samsen, kata terima kasih buat Abang Ra, selamat berbuka puasa juga, moga kita semua diberi kesihatan yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya. Amin, amin, amin. Terima kasih juga kepada sahabat semua. InsyaAllah, Fairuz Hussein kata semoga kita sama-sama berdoa Datuk Najib dibebaskan dan kita sama-sama jumpa malam Lailatul Qadar. Saya bila sebut perkara itu, mata saya sentiasa berair. Saya rindukan juga suasana yang begitu, kebesaran yang sedemikian. Kita tahu diri kita ini yang begitu kedil, serba kekurangan. Allah sentiasa ingatkan kita. Kadang-kadang kita juga lupa, lupa kepada Yang Maha Esa yang memberi 1,001 rahmat yang tak terkira lah, sehingga sampai kita ada yang kufur nikmat. Okay, terima kasih Eva. Selamat buka puasa sama. Selamat pergi cari kuih-muih, cari hidangan yang anda rasa selera untuk anda. Saya pun tak tahu lagi apa yang saya nak buka ini. Saya biasanya buka sederhana saja. Terima kasih mengikuti live saya. Tolong share-sharekan live saya, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.